Ketegangan antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Alih-alih mengakhiri perang, Rusia justru makin gencar meluncurkan serangan-serangan mematikannya. Terbaru, angkatan bersenjata Rusia menyerang habis-habisan posisi tentara Ukraina di area Kupiansk. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 28 November 2023. Mortir self-propelled Tulip yang diklaim Rusia paling kuat di dunia berhasil melantakkan posisi Ukraina. Diketahui mortir ini dapat menembus struktur beton, parit, dan menghancurkan area berbenteng musuh. Para prajurit Rusia bergegas menuju titik tembak lalu menjalankan aksinya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, setelah berhasil menjalankan misinya, pasukan Rusia yang bertugas kembali ke posisi semula. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.